Mas cabangnya di mana? Di Sinar Kasih, Mas. Pangkalannya Suara Pembaruan. Gus Arianto kebakaran, innalillahi. Serius lu. Doain lah, mudah-mudahan lancar. Kamu harusnya kapan, Mas? Insya Allah minggu depan, Mas. Awal bulan lah. Nonton 1000 dan natural live. Yang lain kiriman karangan bunga, aku kirim air 7 sumur alas Krendo Wahono, boleh, Mas? Sebagian lu ya lah. Mas kangen sampein di YouTube, sabar. Di syuting di bulan Juni, tinggal berapa hari lagi sih? YouTube-nya langsung meledak. MTI warna itu, Mas. MTI apaan, Mas? Mungkin bangun jemput. Sering, wah, tumben amat nonton nih, ketara banyak yang kangen sama gue. Sedangkan terlalu mas, lo mas karangan bunga itu bukan buat ala-ala, Mas. Bunga itu bisa menghantarkan doa, ya kan? Makanya lo kalau ngirim karangan bunga yang bunganya asli, jangan bunga plastik, bunga asli. Itu doa lo di situ, Mas. Lo kan nggak bisa datang, kirim karangan bunga. Besok kita absenin, Mas. Siapa aja nih PO-PO yang ngirim karangan bunga dari ujung Aceh sampai ujung Bali, ya kan? Besok pengusaha-pengusaha, kok gue belum bikin pengumuman buat mereka nih. Ntar lu lihat, ntar lu absenin, Mas. Lu inget-inget pengusaha Aceh sampai Bali, karangan bunganya siapa aja yang gak ngasih. Pengen lebaran naik mobil tapi apa terus. Yang gak ngasih berarti tanda tanyain, bukan tandain. Tipis lah. Ntar wajib hadir, Mas, siap. Waalaikumsalam, tambah putih samain, Mas. Itu udah pengen jajal gue nangat. HP-nya, Mas, baru. Kangen lah, Mas, masa kagak. Iya. Yang DM gue banyak banget. Mas, kapan nge-live? Kangen kita, dibilang. Lu ngapa sih kangen sama cowok? Jomblo lu. Datang ke Boris jam berapa kira-kira? Apanya, Mas? Akhir bulan sampai mantul transferan bulanan. Bunga di pos. Boleh juga, Dok. Boleh, tapi cairin dulu, Dok. Pokoknya besok, Mas, gue bakal cerita sama kalian gimana ceritanya orang minus kayak gue bisa punya martabak, Mas. Ceritain ntar lu. Bukan dari nol, Mas, dari minus. Masih mendingan Pertamina, Mas. Mulai dari nol, dari minus. Ada yang jidatnya, Mas. Gagal maning, son. Apaan yang gagal? Assalamualaikum, Mas Rian. Mas Teja, I miss you. Gimana Pak Romiani? Gua waktu itu sempat ada selentingan, udah bebas kan? Udah, alhamdulillah lah, udah cukup. Berarti perjuangan kita udah anggap selesai aja. Amerika apa kabar? Baik-baik, ini pada ke Karimun. Bel rencana baru, Mas. Baru naiklah, cobalah. Kemarin ada yang nanya, Mas, kok harga tiketnya naik 10.000? Gua jawab-jawabin aja, Mas. Weekend, perusahaan bis itu udah ketara full seatnya dari weekend-weekend aja. Makanya wajar lah kalau weekend-weekend harganya beda. Pesawat aja harga weekend beda, Mas.